Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tribun Pontianak. Kemarin itu pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 3 sore lewat itu telah terjadi bencana alam, yakni bencana angin puting beliung di wilayah Jalan Ampera, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya atau ini masuk Desa Ampera Raya. Nah, kejadian sore kemarin itu angin puting beliung itu telah banyak memporak-porandakan puluhan rumah warga yang atapnya itu terangkat akibat putaran kekuatan angin puting beliung itu yang terjadi di wilayah ini. Dan di belakang saya itu, nah mungkin bisa kelihatan ya, yang putih sana itu merupakan surau warga yang atapnya, seluruh atapnya itu sudah hilang entah kemana akibat putaran itu. Dan sementara itu juga di sini juga masih banyak, sekeliling saya ini banyak perumahan warga yang atapnya juga terangkat akibat kekuatan dari angin puting beliung itu sendiri. Dan sehari sebelumnya itu kemarin sore di kompleks sebelah sana itu ada kompleks, dan di sana itu lokasinya juga cukup memprihatinkan ya, dampak akibat angin puting beliung itu banyak puluhan rumah juga di sana itu atapnya yang terbuat dari baja ringan, bahkan sampai rangka-rangka atapnya itu ikut terbang. Dan pada pagi hari sendiri, nah ini warga sedang berkemas-kemas lagi untuk memilah-milah barang mana yang masih bisa dipakai dan mungkin untuk melakukan perbaikan. Dan di belakang sana ini sudah banyak dari anggota kepolisian dari Ditsabhara Polda Kalbar. Nah, mereka juga turut membantu masyarakat untuk melakukan pembenahan di lokasi ini sendiri. Karena dari informasi yang saya dapatkan, Pak Bupati Kuburaya juga Pak Muda Mahendrawan juga bakal kesini untuk meninjau langsung lokasi kejadian bencana alam ini. Dan untuk sementara sekian laporan dari saya dari